Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan Mr. Pingo. Wow, kita sudah sampai ya friends ke pertanyaan 30. Kita sudah sampai setengah jalan mempelajari katekismus. Semoga friends di sini tetap semangat dalam belajar ya. Yuk kita review dulu apa yang diajarkan oleh Miss Lily minggu lalu. Pertanyaan 29. Bagaimana kita dapat diselamatkan? Hanya dengan iman dalam Yesus Kristus dan melalui kematian penebusannya di kayu salib yang menggantikan kita. How can we be saved? Only in faith in Jesus Christ and in His substitutionary atoning death on the cross. Minggu lalu kita belajar tentang bagaimana cara kita diselamatkan. Ada yang masih ingat apa yang dijelaskan Miss Lily? Kalau Mister bilang kita diselamatkan karena kita berbuat baik, benar apa salah? Kalau Mister bilang kita diselamatkan hanya oleh iman akan Yesus, benar atau salah? Kalau Mister bilang perbuatan baik adalah buah dari keselamatan, benar atau salah? Nah, jawaban yang benar adalah kita diselamatkan hanya karena iman pada Yesus ya friends. Perbuatan baik bukan syarat, tapi buah dari keselamatan. Nah, hari ini kita akan belajar apa sih iman itu? Yuk, kita baca sama-sama. Pertanyaan 30. Apakah iman kepada Yesus Kristus itu? Iman kepada Yesus Kristus adalah menerima dan bersandar padanya untuk keselamatan yang Dia berikan pada kita dalam Injil. What is faith in Jesus Christ? Receiving and resting on Him alone for salvation as He is offered to us in the gospel. Nah, hari ini kita belajar tentang apa sih itu iman? Nah, mungkin ada yang bisa jawab, friends. Apa hayo iman itu? Betul, iman adalah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, hari ini kita akan bahas secara detail ya tentang apa sih itu iman. Iman itu, friends, adalah menerima dan bersandar pada Dia Sang Juru Selamat. Nah, pernah nggak, friends, dikasih kado sama papa mama? Waktu friends dikasih kado, apa yang friends lakukan? Pasti akan menerimanya, bukan? Nah, waktu friends menerima kado itu, otomatis kado yang sebelumnya mungkin punya orang lain, sekarang jadi punyanya friends. Nah, sama seperti iman kepada Yesus, iman adalah kita menerima Yesus sebagai juru selamat. Artinya, dulu yang Tuhan itu jauh dan tidak ada di hati kita, sekarang kita menerima Dia dan Tuhan jadi punyanya kita, friends. Tetapi, kita tidak hanya menerima loh, friends. Ketika kita beriman, kita juga bersandar penuh kepada Tuhan. Apa maksudnya, Mister? Misalnya, waktu friends habis jalan-jalan lama banget di mall. Capek nggak, friends? Waktu friends capek, friends biasanya cari apa? Kalau Mister sih, biasanya cari tempat duduk supaya bisa bersandar sebentar. Nah, kenapa kok waktu friends duduk sebentar, rasa capeknya tiba-tiba hilang? Soalnya friends menaruh semua beban di tempat duduknya friends. Jadi tempat duduk yang menahan beban capeknya friends loh. Nah, sama seperti Tuhan, kita harus bersandar penuh pada Tuhan. Artinya semua beban yang friends rasakan dalam kehidupan diberikan dan ditanggung pada Tuhan di kayu salib. Berserah dan bersandar pada Tuhan itu membuat kita yang capek dan lelah bisa kembali bersemangat dan bersuka cita loh. Karena Tuhan sudah menanggung dosa dan beban kita di kayu salib. Jadi, iman adalah menerima dan bersandar kepada Dia sebagai juru selamat ya friends. Jangan lupa ya. Nanti kalau ditanya papa mama bisa jelasin ya. Yuk kita ulangi lagi pertanyaan hari ini biar gak lupa. Pertanyaan 30. Apakah iman kepada Yesus Kristus itu? Iman kepada Yesus Kristus adalah menerima dan bersandar padanya saja untuk keselamatan yang Dia berikan pada kita dalam Injil. What is faith in Jesus Christ? Receiving and resting on Him alone for salvation as He is offered to us in the gospel. Oke deh, sampai di sini dulu ya friends. See you next week.